Hoax atau berita bohong ini adalah sebuah informasi yang sebenarnya salah, namun dibuat seolah-olah informasi ini itu benar. Hoax. Hoax. Aduh, lupa lagi lanjutannya. Susah banget sih ngapalin materi presentasi. Hoax. Itu. Aduh. Kenapa? Bapak mengirim hoax lo di grup keluarga? Emang ada tanggal 31 Juni? Gak ada ya. Iya, gak ada emang. Sekarang lo udah ada undang-undang yang mengatur tentang berita bohong ini. Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, pasal 28 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan dipidana paling lama 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Bapak gak mau masuk penjara, Bapak gak mau masuk penjara, pokoknya gimana nih? Ya hapus postingannya. Iya. Sekarang Bapak hapus dah. Alangkah baiknya dicek dulu kebenarannya agar berita tersebut tidak menjadi berita hoax. Sekarang sudah ada undang-undang yang menjadi jaminan bagi setiap warga negara agar bertanggung jawab dalam berekspresi di dunia digital. Pak, tadi Ibu baca di Facebook, Pak. Katanya kalau kita ngirim transfer uang ke rekening dia, kita bakal masuk surga, Pak. Itu hoax.